kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah diikuti oleh 10 dosen yang sangat luar biasa yang terpilih oleh Pusat Pendidikan Jarak Jauh. Jadi kami mulai, maksud saya dosen-dosen mulai mengikuti kegiatan ini sudah hampir 8 pekan, itu dimulai dari awal Januari 2021. Dalam kegiatan ini, para dosen rutin melakukan diskusi. Tujuannya sendiri sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengoptimalkan kegiatan asinkronus dan pendekatan andragogi baru. Nah, kemudian selama kegiatan berlangsung ini, saya sangat melihat antusiasme dan energi yang sangat positif yang diberikan oleh para dosen-dosen hebat ini selama diskusi berlangsung. Beliau-beliau ini mencoba untuk memodifikasi, kemudian mengimplementasikan berbagai macam metode dan teknik pembelajaran yang pastinya merefleksikan pada proses pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa. Kemudian dari inovasi-inovasi tersebut, beliau-beliau ini mencoba untuk menuangkannya ke dalam RPS dan kemudian tercermin di dalam halaman layar. Jadi sangat effort ya dalam 2 bulan ini, makanya sangat keren rasanya kalau misalnya Pak Danang nih sudah ada di sini untuk menceritakan pengalaman dan prosesnya selama meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah yang diampu. Oke, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita mau dengar juga satu kata atau 2 kata dari Pak Rektor kepada Pak Fadli, waktu dan screen kami, saya persilahkan. Ya, yeah. Terima kasih Bu Putri, Pak Andreas, Bu Okta, dan semua hadirin dan hadirin yang saya muliakan ya. Pertama, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuktikan pada kita bahwa kalau kita berupaya terus ya, selalu ada peluang-peluang baru ya, selalu ada kemaslahatan yang bisa didapat di tengah cobaan ini. Nah, kita bersyukur PJJ sudah makin berkibar, sudah berhasil memfasilitasi 17 kali dialog ya yang setara antara semua peserta untuk membahas PJJ ini dengan segala implikasinya, dan kemudian melakukan berbagai pelatihan-pelatihan tematik yang saya lihat banyak sekali manfaatnya. Dan kemudian sudah memfasilitasi penyusunan RPS daring dari dosen-dosen. Dan saya sudah dapat informasi juga bahwa cukup banyak yang sudah merasa perbedaan antara RPS biasa dengan RPS daring ini. Dan mereka yang sudah mempunyai rencana tersebut tentu sedang kita tunggu bagaimana evaluasi mereka dalam pelaksanaannya. Apakah semester ini selesai atau semester lalu yang sudah mereka laksanakan. Kita serahkan pada mereka semua karena semua itu adalah unsur pembelajaran yang sangat berharga. Dan hari ini kita masuk pada topik baru ya yang cukup menantang dengan adanya PJJ dan juga cara belajar yang berbeda dengan klasikal. Apakah antara pedagogik dengan andragogik ini di mana dia berhubungan, di mana dia bersinggungan, di mana dia berbeda sama sekali ya. Karena itu kita bersyukur Pak Andreas sudah berhasil berinteraksi dengan sejumlah dosen ya, saya lihat 10 nama yang akan menyajikan pada kita apa pengalaman, apa pembelajaran yang mereka peroleh untuk mereka sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan semangat berbagi ini kita bisa tularkan kepada semua pihak, dan biasalah, awal-awal itu biasanya hanya segelintir aja yang hadir, tapi kalau kita teguh melaksanakannya dengan terencana, dengan baik, dengan persiapan yang memadai dari narasumber, dan juga relevansinya dengan mereka-mereka, dan juga tentu mengkomunikasikan acara ini seawal mungkin, dan memberikan feedback baik mereka yang datang maupun yang tidak datang, selalu ada andanya hasil atau kesimpulan atau notulen yang kira-kira membuat orang yang tidak hadir pun mendapatkan manfaat daripada pertemuan ini. Terima kasih Pak Danang, terima kasih pada semua, ya, terima kasih Pak Andreas dan Bu Putri, ya, tenaga muda kita di PJJ. Selamat Bu, ya, mudah-mudahan bisa membantu Pak Andreas yang sudah pusing dia karena semua harus dia kerjakan. Sekarang ada Bu Putri, dia sangat bahagia. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan kita mulai acara ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, selanjutnya kita langsung saja pada intinya. Pak Danang akan sharing terkait dengan pengalaman dan prosesnya selama meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata kuliah otomasi perpustakaan. Kepada Pak Danang, waktu dan screen saya persilahkan.
Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Asli, kepada Pak Andreas, dan juga kepada Bu Nita telah hadir di acara ini, dan juga kepada rekan-rekan dosen semua. Pagi ini saya coba untuk berbagi. Sebenarnya agak terkejut juga karena sebelumnya yang saya tangkap Pak Andreas mau berbagi apa? Saya hanya akan sharing di internal prodi aja tadi. Terus tiba-tiba universitas kaget juga. Tapi mudah-mudahan sharing dari saya bisa membantu dari apa untuk teman-teman, rekan-rekan dosen semua meningkatkan kegiatan belajar mengajar kita. Di sini ada beberapa hal yang coba saya sampaikan, seperti ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman dari PJJ, seperti ada 4 pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berkualitas menurut dosen, lalu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar bisa membuat desain instruksional yang berkualitas, kemudian seperti apa bentuk desain instruksionalnya, dan terakhir bagaimana dampak pengajaran yang telah dilakukan. Hal tersebut yang akan kita bahas. Sebenarnya di grup pengembangan belajar ini, Pak Andrea sempat membuat atau membagikan filosofi kegiatan belajarnya, dan mungkin saya tidak seberat itu ya filosofinya. Kalau saya sih sederhana saja, ketika berbicara tentang belajar mengajar, berarti kita harus mulai dari kegiatan belajar dulu. Di situ saya jadi teringat filosofi belajar saya ketika masih sekolah dulu. Di sana dari saya sadar diri gitu bahwa menanamkan pada diri sendiri bahwa saya ini bodoh gitu, sebenarnya saya ini bodoh, dan alhamdulillahnya saya sadar akan itu gitu, bahwa saya bodoh gitu, makanya saya perlu bersekolah, makanya saya perlu upgrade diri meskipun dikit demi sedikit setiap harinya gitu. Dan bismillah saya menggunakan kesadaran itu sebagai patokan tolak awal yang mendorong saya akhirnya mau berkembang atau belajar sedikit, walaupun sedikit demi sedikit gitu. Nah, kegiatan apa filosofi ini juga masuk sebenarnya ketika ketemu sama Pak Andreas pertama kali ngobrol-ngobrol, dan beliau sampaikan tentang filosofi pintar itu pilihan, dan di situ seperti ada klop gitu, oh ya ini sepertinya akan apa sejalan gitu dengan yang saya percaya, dan saya berusaha sebisa mungkin untuk berkembang itu kalau bisa pintarnya, selain itu jadi pilihan kita, kalau bisa pintarnya juga kita tularkan gitu ke yang lain gitu. Nah, jadi dari sejak zaman belajar di sekolah dan di kuliah dulu ya, memang senang dengan kegiatan-kegiatan diskusi diskusi belajar seperti itu. Dan ketika sudah menjadi dosen, saat ini saya ada melihat ada kita kenal peribahasa, bila guru kencing berdiri maka murid kencing berlari gitu. Nah, ini apa jadinya kalau saya tidak mengupgrade diri saya setiap hari gitu. Kita dosen dulu pengalaman saya lihat dosen sering
berorasi ya di depan kelas mengatakan, oh, kalian harus belajar, kalian harus membaca gitu. Tapi juga saya lihat kadang ada beberapa dosen juga yang ternyata tidak mengembangkan dirinya gitu, mentok di situ. Jadi kayaknya agak lucu gitu. Nah, ketika hal seperti itu dan saya sekarang posisinya sudah menjadi dosen, saya tidak ingin gitu berhenti gitu. Sehingga tadi dengan filosofi yang awal itu, saya coba cari cara gimana saya tetap bisa mengupgrade diri setiap hari dan bersama-sama ini bukan hanya dengan dosen tapi juga dengan mahasiswa gitu. Jadi saya di kelas bukan dosen yang hanya berbagi ilmu tapi juga kalau bisa mendapatkan ilmu dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, itulah yang coba saya tuangkan ke dalam metode belajar. Dan sejauh ini masih coba-coba sebelum ikut program yang diadakan oleh teman-teman PJJ. Jadi masih tetap bereksperimen gitu jadinya. Dan di fenomena lain di prodi perpustakaan ini, bidang ilmu perpustakaan dan sains informasi ini perkembangannya begitu cepat sekali. Di luar itu kita bahkan bisa dibilang banyak mazhab itu pecah gitu. Ada yang dia sudah lari ke sains informasi, ada yang oh ini tetap library and information science gitu. Ada yang baru lagi documentation science. Jadi banyak mazhab dan kita enggak mungkin mengejar atau mempelajari itu semua sendiri gitu. Waktu kita enggak akan cukup karena kita melihat di terutama ya mungkin alhamdulillahnya saya belum masuk struktural gitu. Kalau ngelihat teman-teman dari struktural itu sebenarnya kasihan juga. Kerjaannya luar biasa jadi akan sulit mungkin untuk waktunya. Nah, di situ saya kepikiran, okay, berarti kita harus bikin sistem gitu. Bikin sistem yang memungkinkan kita tetap bisa belajar setiap hari meskipun sibuk. Berarti sistem ini bukan hanya sistem dalam artian komputer ya, tapi sistem secara keseluruhan supaya kita ada waktu untuk terus belajar. Dan saya melihat pemanfaatan layar ERC ini salah satu alat tools untuk sistem ini yang bisa dimanfaatkan untuk membutuhkan sistem ini. Gimana kita menyiapkan ya semua persenjataan, semua persiapan di layar ERC sehingga kita bisa menggunakan itu untuk kegiatan belajar dan ketika ada perubahan kemungkinan perubahannya tidak terlalu drastis, kita tetap kembangkan setiap harinya tapi kalau itu sudah jadi kemungkinan kan tidak terlalu berubah banyak gitu. Jadi ini bisa kita gunakan dan bahkan kita bisa manfaatkan meskipun seandainya kita berhalangan hadir di dalam kelas gitu ketika ada sudah kondisi normal ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kepikiran di saya ketika menjadi dosen dan alhamdulillah ini ada kegiatan dari teman-teman PJJ. Terus saya coba ikuti dan ini saya coba ingin untuk sharingkan beberapa hasil seperti yang perlu disampaikan seperti langkah-langkah dan RPS-nya. Saya izin share screen. Ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat layar dari saya. Sudah. Oke, hal yang pertama yang saya coba lakukan adalah dengan berangkat dari filosofi yang tadi, saya coba lihat dulu RPS yang lama.
RPS yang lama, dan waktu itu Pak Andreas membagikan contoh RPS yang baru. Nah, saya coba pelajari dulu detailnya. Jadi memang pergerakan saya mungkin di dalam grup diskusi tersebut mungkin agak lambat gitu, karena saya orangnya lebih suka panjang di perencanaan, terus tapi eksekusinya nggak bolak-balik gitu. Nah, jadi saya coba analisis dan plus minusnya saya coba masukkan, dan di sini saya coba buat tabel kita turunkan dulu karena basisnya dari CPL ke CPMK hingga sampai ke pokok pembahasan. Jadi saya coba turunkan dari yang ada, dan bahkan ini yang kuning-kuning adalah yang baru yang di RPS lama belum ada. Ketika itu saya coba merumuskan ini, dan ini alhamdulillahnya dapat bantuan juga dari rekan-rekan dosen di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, terutama Pak Wardiono. Kita diskusi, dan juga waktu itu Zoom bareng juga sama mahasiswa terkait beban gitu ya, beban perkuliahan, jangan sampai yang saya inginkan itu terlalu berat gitu. Nah, saya turunkan setiap poinnya, kemudian kita coba gambarkan diagramnya. Ini juga di diagramnya dapat masukan atau mengambil contoh dari punya Pak Andreas, sehingga sudah jelas hubungannya. Baru dari CPL ya, keterkaitan antara CPL, terus target ya, tujuan CPMK hingga ke pokok bahasan, baru kita coba tuangkan ke dalam RPS. Di dalam RPS ini tadi kembali lagi ke bawah, saya harus menciptakan sistem untuk diri saya sendiri agar punya banyak keluangan waktu ke depannya gitu. Karena melihat teman-teman yang senior itu semakin banyak tugasnya, wah itu saya agak ngeri juga sebenarnya. Harusnya saya menyiapkan dulu nih gitu, menyiapkan supaya nanti ada sistem yang membantu saya. Nah, ini kita turunkan, ini RPS yang baru. Dan yang menarik tadi ketika membuat sistem itu, saya belajar dari di kantor saya sebelumnya di Universitas Bina Nusantara. Di situ mereka memanfaatkan satu kegiatan itu biasanya dikaitkan dengan beberapa target gitu. Jadi sekali jalan banyak sasaran yang kena. Nah, saya coba lakukan seperti itu. Ini ada mata kuliah otomasi perpustakaan. Kemarin saya sudah memasukkan PKM pengabdian kepada masyarakat internal itu untuk implementasi otomasi perpustakaan di TBM. Nah, ini saya ingin gabungkan supaya nanti saya sekali jalan, sekali tembak itu langsung beberapa sasaran yang kena. Nah, di situ makanya saya masukkan di sini dalam saya cocokkan dulu dengan CPL ya, dan dengan diskusi dengan beberapa rekan sebelumnya, lalu saya coba masukkan tadi sekali tembak beberapa sasaran itu ke dalam kegiatan ini melalui tugas di sini. Jadi melalui tugasnya di mana saya ini juga memanfaatkan peluang Merdeka Belajar ya, yang kita bisa melibatkan di lapangan gitu untuk kegiatan belajar. Ini sangat baik sekali karena mengingat sebelumnya kalau di Merdeka Belajar kita kegiatan lapangan gitu ya, baik itu ikut
membantu penelitian, ikut kegiatan masyarakat, bekerja lapangan itu dihitung sebagai SKS. Ketika dulu saya kuliah, ya kuliah-kuliah, di luar itu saya harus bekerja part-time di perpustakaan, di UI ada namanya Wirada, lalu untuk hari biasanya setiap habis kuliah saya kerja part-time di perpustakaan FISIP UI, di Sabtu Minggunya saya kerjain proyek di apa ya untuk tambahan bayar kuliah juga sebenarnya. Nah, mungkin dulu kalau itu masuk kegiatan Merdeka Belajar, SKS saya sudah kelebihan gitu. Nah, ini saya coba masukin pengalaman saya, karena ini dimungkinkan dimasukkan dalam kegiatan belajar, saya masukin kegiatan lapangan itu di dalam pembelajaran. Di sini untuk UAS saya coba ganti dengan proyek ya, dan juga ada tugas. Sebenarnya ini tadinya adalah satu kegiatan ya, kegiatan di mana mahasiswa nanti 4 sampai 5 orang bikin kelompok, mereka akan turun langsung ke TBM ya, dan melaksanakan optimalisasi TBM dengan penerapan atau implementasi otomasi perpustakaan seperti itu. Nah, ini karena secara administrasi harus ada tugas, tadinya yang kegiatan ini satu kesatuan, jadi saya harus pecah agar ini juga selain untuk administrasi, masalah tugas itu persentasenya 20% dan proyek minimal 50%, juga untuk melihat sebenarnya perkembangan progresnya dari si mahasiswa. Nah, ini yang menjadi penilaian. Terus untuk tadi saya ingin menerapkan supaya setiap harinya mahasiswa itu berkembang. Nah, makanya saya ada kuis yang setara UTS ini 15%. Ini saya lakukan setiap hari kuis. Setiap pertemuan ada kuis, mini kuis. Tapi karena untuk otomasi yang sekarang, mahasiswa saya itu ada 3 mahasiswa berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Bayangkan anak berkebutuhan khusus harus menghafal materi beberapa pertemuan, 7 pertemuan, kemudian diujikan, 7 pertemuan, kemudian diujikan. Itu hasilnya kemungkinan besar sudah bisa kita tebak, dan mereka pasti akan overload gitu. Kasihan. Saya coba mempermudah. Supaya coba mempermudah secara materi, itu kita pecah ya. Ini mempermudahnya bukan dalam artian mempermudah dalam pemberian nilai, tapi mempermudah prosesnya dibuat lebih bersahabat gitu. Kalau nanti hasilnya ini berhasil kepada anak-anak berkebutuhan khusus, harusnya untuk mahasiswa yang normal juga lebih baik. Nah, sehingga di sini setiap pertemuan saya gunakan dua metode, sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus itu biasanya 2 kali, di pagi jam 8 dan jam 10.30 untuk siangnya. Di antara waktu itu jedanya ya, biasanya ini cuma 30 menit untuk sinkronus. Jadi di awal saya untuk mengkondisikan mahasiswa supaya mereka siap untuk belajar hari itu, karena kalau kita lost gitu aja mereka tuh kadang nggak mempersiapkan diri. Jadi yang sinkronis di awal itu untuk mempersiapkan mereka, saya beritahu kalian harus ngapain aja, mahasiswa harus ngerjakan ini itu gitu, harus lalu ada tanya jawab terkait yang harus dilakukan, kemudian kita keluar, kita masuk ke layar, jadi asinkronus, dan mereka mencoba mengerjakan sebisa mereka, membaca materi, kemudian nanti menyampaikan pertanyaan ya. Nanti kemudian mereka balik lagi ke
asinkronus. Di situ kita diskusi lebih untuk pengayaan. Nah, jadi mahasiswa punya waktu di antara kedua sinkronis ini untuk mengerjakan secara mandiri dulu, gitu. Nah, kemudian ini secara teknis saya turunkan ke pertemuan, ya. Dan tadi selain untuk berkembang setiap hari itu, selain dengan kuis yang dilakukan setiap pertemuan, ada juga laporan perkembangan proyek tiap minggu, proyek dan tugas. Mungkin lebih lengkapnya kita bisa lihat di PJJ, di layar Yarsi, sorry. Ini saya coba desain yang di sini memungkinkan ada materi utama yang harus mereka baca dulu secara mandiri, ya. Kemudian ini ada video penjelasannya juga. Kemudian ada materi tambahan untuk pengaya. Di sini ada Zoom. Ketika rekaman Zoom-nya pun saya sampaikan di sini agar mahasiswa yang berhalangan bisa mengulang, atau yang sudah hadir tapi mungkin belum paham bisa mengulang kembali. Nah, di sini ada hot question, jadi setelah membaca materi mereka bisa menyampaikan pertanyaan, dan di sini yang dibahas di sesi sinkronis kedua. Untuk tugas dan kuis saya berikan waktu panjang, gitu, agak panjang. Untuk kuis saya kasih waktu ditutupnya sampai jam 12 malam. Jadi mereka bisa misalnya hari paginya atau siangnya berhalangan, malamnya paling tidak mereka bisa mengerjakan. Kemudian ada praktikum, ini juga saya buat panjang. Dia saya kasih waktu 7 hari, 6 sampai 7 hari untuk bisa mengerjakan praktikum. Meskipun di ketika ada pertanyaan pun kita menyediakan grup Telegram untuk diskusi, gitu, ketika ada pertanyaan dan kesulitan. Dan di nah ini untuk laporan perkembangan tugas, ini juga kita sediakan untuk kita lihat perkembangannya, dan di sini akan berpengaruh ke nilai sikap. Jadi untuk penilaian sikapnya kita ada eviden-evidennya, kita ada buktinya. Ini bertambah karena di sini mereka mengisi atau tidak mengisi, gitu. Nah, hal ini akan mempermudah juga untuk perekapan nilai sikap yang kebanyakan kita suka miss, gitu, untuk mencatat, gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita bisa diskusi aja, karena jujur dengan yang sudah saya kerjakan saat ini saya masih kurang puas dengan yang ada, karena banyak sekali yang bisa diimprove sebenarnya, cuman karena waktunya terbatas dan perkuliahan sudah harus mulai karena liburnya cuma 1 minggu, ya kita jalani dulu. Terutama ini kan juga baru kita menerapkan proyek yang menggabungkan sebenarnya PKM dengan pengabdian kepada masyarakat dengan perkuliahan. Itu mungkin dari forum ini, semoga ada masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Enang atas sharingnya. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Danang? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas. Terdengar. Ya. Terima kasih Pak Danang yang telah sharing tentang RPS-nya ya. Buat saya cukup menginspirasi ya. Jadi sekaligus tadi Pak Danang sampaikan pembuatan RPS ini sekaligus sekaligus jalan ya Pak ya. Sekaligus jalan sasaran tertembak beberapa gitu. Ya, tadi saya lihat bisa langsung sekalian untuk PKM, untuk pengabdian juga PKM program kreativitas mahasiswa juga bisa untuk pengabdian ya. Sekaligus tugas tugas dari mata kuliah itu. Ya bagi saya ini luar biasa ya. Pasti ini mempersiapkannya juga cukup lama ya. Perlu waktu untuk merenung ya Pak Danang. Dan mungkin beberapa kali harus banyak intens berdiskusi dengan rekan-rekan terkait. Gitu. Cuma tadi ada satu yang saya lihat, Pak Danang. Tadi saya lihat bahwa cuma sekilas aja sih karena Pak Danang cepat sekali men-scroll slide presentasinya, yaitu bahwa perbaikan nilai hanya bisa dilakukan selama perkuliahan 14 kali berlangsung, gitu ya. Nah, mungkin ini suatu gagasan baru ya, oke aja sih. Tapi berarti mungkin bisa disampaikan juga ini Pak Andreas ke Bu Ibu Miranti bahwa kalau di prosedur Yarsi itu kan perbaikan itu nilai perbaikan justru dilakukan setelah UAS ya, setelah nilai itu muncul gitu. Jadi mungkin kalau memang ide-ide gagasan ini disetujui berarti kita juga harus memperbaiki prosedur yang ada di Universitas Yarsi. Karena kalau saya kebetulan saat ini masih struktural ya, pegangannya itu gitu. Kalau dosen bertanya apakah kapan bisa perbaikan nilai gitu. Saya selalu pegangannya adalah sesuai dengan prosedur Yarsi yaitu setelah nilai total itu muncul gitu. Jadi kan di kalender akademik juga ada masanya. Jadi itu aja sih Pak Danang respon dari saya dan mungkin pertanyaan ya Pak Andreas yang mungkin bisa disampaikan juga nanti ke Bu Miranti dalam rangka Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Nung ingin menanggapi kah? Iya, sebenarnya untuk tadi penilaian itu lebih ke kuis ya, perbaikannya lebih ke kuis. Ketika mengambil kuis itu mereka kita berikan dua kesempatan menjawab gitu. Jadi kalau kesempatan pertama jelek mereka otomatis bisa mengambil untuk kesempatan kedua untuk perbaikan. Dengan begitu seharusnya sudah tidak ada remedial. Namun saya sediakan tetap ada remedial ketika total nilai akhir dari kuis itu kurang dari 5. Nah, tadi untuk yang tersampaikan di RPS mungkin maksud yang saya ingin sampaikan adalah yang ada kegiatan di kuis itu. Tadi memang benar untuk Bu Nita sampaikan itu harusnya ketika ada nilai ini apa yang sudah terakumulasi. Nah itu yang mungkin saya miss gitu ya, belum tersampaikan dengan baik di RPS yang ada saat ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Danang. Dari Pak Andres ada tanggapan ke Pak terkait dengan ini? Oh ada dong, jelas. Oh iya. Silakan Pak. Pak Danang kalau misalnya ternyata Pak Danang, Pak Danang masih ngomong nggak nih? Videonya masih gerak-gerak dikit. Kita tunggu 5 detik. 1, 2. Kamera saya kayaknya ini. Nge-lag. Oh nge-lag ya kameranya. Ya udah. Oke. Kalau Pak Danang ada skenario jika nilai mahasiswa untuk kuisnya kurang dari 5,
Berarti harus dimasukkan di bagian tadi tuh Pak Danang. Itu kan termasuk kriteria perbaikan nilai. Berarti kalimatnya salah tadi itu. Itu satu. Oke Pak Danang. Oh, Bu Nita baru mau dijawab. Terus yang kedua. Iya masih Pak. Gimana? Oh, ya, ada. Jadi yang kedua tentang perbaikan nilai itu sebenarnya kalimat tadi itu untuk menitik beratkan pada proses. Nah, yang tadi tidak terlihat dari Pak Danang adalah satu, Pak Danang itu memberikan rekap nilai ke mahasiswa yang bisa dilihat kapan aja. Habis ikut kuis, ada rekap nilainya, dia bisa lihat. Habis ngumpulin tugas, kalau sudah selesai nilai, rekap nilainya bisa dilihat. Jadi ketika mahasiswa bisa memonitor itu selama 14 minggu. Selama masa kuliah, kalau dia melihat ada yang salah, dia bisa langsung klarifikasi ke Pak Danang. Gitu, Bu. Dan kalau misalnya kesalahan ada di Pak Danang, ya kalau dari pernyataannya sih setahu saya Pak Danang akan memperbaiki nilainya kalau memang kesalahannya ada di Pak Danang. Tapi kalau misalnya ternyata mahasiswa nilainya kurang, nah untuk beberapa orang dosen itu kan ada yang kuis. Untuk yang kuis, beberapa dosen mengatasi nilai jelek dalam kuis, dia memberikan kesempatan berkali-kali kayak yang tadi Pak Danang bilang. Jadi proses perbaikan ada, tapi tidak di akhir. Karena kalau di akhir kan berarti kita prosesnya pada nilai, kita orientasinya pada nilai, bukan pada proses belajar. Padahal maunya adalah pada proses belajar. Setuju Pak Danang, benar nggak? Wih, benar. Nah, karena kita mau prosesnya situ, jadi kita bilang ke mahasiswa bahwa ini adalah proses. Maka lakukanlah perbaikan selama masih diberikan kesempatan, yaitu dalam proses belajar, bukan di akhir. Kalau di akhir, berarti namanya dia ngemis nilai, dan kita nggak pengen mahasiswa kita jadi pengemis. Gitu. Jadi tetap ada proses perbaikan nilai, ada proses klarifikasi, dua hal yang berbeda. Dan itu terjadi dalam 14 minggu pembelajaran. Untuk kasusnya Pak Danang, tetap ada proses perbaikan nilai setelah 14 minggu kalau kondisi kasus nilai kuisnya di bawah dari 5. Begitu, Bu Nita. Oke, ya. Berarti itu perbaikan nilai kuis, ya? Iya. Maksudnya, oke. Iya. Yang diadakan berapa kali mungkin ya kuisnya, ya? Iya. Sesuai setiap minggu, katanya tadi Pak Danang bilang. Setiap pertemuan. Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan main dari universitas. Iya. Oke, Pak. Iya. Saya izin leave dulu ya. Terima kasih Pak Andreas, Pak Danang, Pak Rektor, mohon izin. Ya. Kalau Bu Yusnita mau menambahkan kah? Iya, tadi sudah diklarifikasi ya bahwa perbaikannya bukan remedial yang dimaksud gitu ya. Tapi kalaupun itu yang dimaksud, sepertinya memang dengan kurikulum kampus merdeka kita akan banyak merubah banyak hal gitu. Jangankan merubah aturan remedial boleh di tengah proses, kita bahkan kan merubah satu semester di luar pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi maksudnya kalau memang itu diperlukan, ya tentu saja keputusan akhir nanti mungkin di warrek satu gitu ya. Tapi prosesnya kalau di level saya pasti saya akan mengakomodir apapun yang dibutuhkan gitu untuk pencapaian dari pembelajaran itu gitu. Jadi capaian pembelajarannya untuk tercapai itu dibutuhkan apa untuk mengakomodir, kayak tadi misalnya ini terhambat aturan ya, tinggal kita ganti aturannya gitu ya, selama itu memang masih dalam koridor gitu. Jadi jangan untuk yang sedang membuat terobosan ini jangan takut untuk kalau ini nggak mungkin bisa dilakukan karena ada aturan ini gitu. Nanti tinggal diajukan dan kita akan lihat kalau itu masih dalam koridornya pasti akan kita akomodir. Kemudian saya rasa dengan kampus Merdeka terbuka luas sekali gitu ya, apa-apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan takut untuk karena ini ada aturan yang menghambat tuh jadi bisa dilakukan. Begitu. Kalau yang terkait ini mungkin saya sedikit bertanya untuk Pak Danang ya Pak. Itu dari versi saya Pak Andreas ya, karena nanti pasti butuh approval dari yang atasnya lagi. Kemudian untuk Pak Danang, ini untuk misalnya TBM-nya itu sampai, tadi mohon maaf saya tidak lihat titik sampai bawah RPS-nya, apakah sampai implementasi mereka melakukan
entah itu membuat sistem sampai TBM itu dilakukan di TBM itu, misalnya TBM atau perpustakaan sekolah. Ya Bu, untuk pelaksanaan kita ke TBM itu dari bahkan dari analisis dari analisis situasi kita dari membuat perencanaan sampai nanti kita turun kita membuatkan sistem otomasi untuk mereka atau memberikan sistem otomasi pada mereka hingga pelatihan dan kita praktik atau mengerjakan bersama beberapa koleksi yang ada di sana. Nah itu proses pencarian mitranya gimana Pak? Apakah di RPS itu sudah ditentukan maksudnya TBM atau perpustakaan mana yang mahasiswa itu bisa ambil sebagai proyeknya atau mereka boleh mencari sendiri, terus kalau mereka mencari sendiri proses kemitraannya seperti apa, apakah itu juga dijelaskan di RPS? Karena saya sempat mendapat ide untuk KKN selama masa pandemi itu, kemarin ada beberapa universitas yang melakukan KKN di lokasi mahasiswa masing-masing gitu ya, karena ini mereka tersebar di ini. Nah itu kan yang saya pikirkan, bagaimana menjalin mitra sama di lokasi itu, karena kan berarti akan banyak sekali gitu. Terus kemudian kalau dalam proses pembelajaran 14 minggu, apakah kan berarti pembelajaran harus secepatnya dilakukan, bagaimana proses kita memastikan mitra yang mau, kemudian ya dari segi keuntungan pun kalau kita sampai dapat surat mitranya kan tentu saja akan lebih bagus. Nah bagaimana Pak Danang menghandle untuk mitra pelaksanaan tugas ini? Yeah. Mungkin bisa saya copying untuk KKN. Yap. Mungkin izin share screen. Sebentar, saya coba cari dulu. Jadi sebelum RPS ini kita saya sudah mengajukan PKM ya yang di tahun berjalan. Jadi ini PKM-nya sudah sebenarnya kemarin sudah direview, tinggal kita tunggu tanda tangan. Jadi sudah ada TBM-nya, sudah ada pembagiannya. Saya coba cari dulu agar bisa di diperlihatkan. Nah, dan setiap TBM itu jadi dipegang oleh satu kelompok dan satu kelompok itu ada satu asisten dosen ya atau kakak asuh ya kalau di prodi kita sebutnya yang mendampingi. Jadi selain menjadi kakak asuh mahasiswa-mahasiswa yang tingkat atas itu juga sekali jalan dapat dua sebagai anggota PKM saya juga. Oke, artinya berarti saya coba share screen sebelumnya gitu ya Pak? Iya. Ini yang sudah TBM-TBM-nya, terus nama-nama kontak-kontaknya. Ini sudah ada surat mitranya. Kita bekerja sama dengan Pegiat Literasi Indonesia. Dan ini di A10 TBM yang sudah sedia. Dan ini pembagian kelompok dan pendampingnya. Jadi turun ke lapangannya yang perlu diperhatikan adalah justru teknisnya Bu. Seperti kita dalam kondisi COVID seperti ini ya, teknisnya harus gimana, kita harus buat misalnya juknisnya nggak boleh lebih dari 3 orang anggota yang turun ke lapangan dalam waktu bersamaan. Jika ada komorbid mereka dilarang untuk turun ke TBM. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dimatangkan lagi sebenarnya Bu. Makanya tadi saya bilang ini saya masih belum puas gitu karena masih ada hal-hal yang bisa
perinci lagi sebenarnya gitu Bu. Kalau misalnya ada kelompok yang mengajukan TBM sendiri gitu, misalnya ini punya binaan saya atau misalnya ini dekat rumah saya, itu dimungkinkan nggak Pak atau dibuka option itu nggak? Karena keterbatasan dari ininya Bu ya, kegiatan PKM dan kita kan ada budget, ada apa waktu, terus ada SDM-nya kita harus bagi-bagi gitu per kelompok. Jadi sejauh ini baru 10 dan 10-nya itu saya tentukan dari yang sudah bersedia jadi mitra itu Bu. Sebenarnya kalau ke depan misalnya ada yang pengajuan ya itu bisa dimasukin ke pengajuan tahun berikutnya. Gitu Bu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Danang penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Yusnita dan Pak Danang. Dari Bapak Ibu ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Bu Okta, suaranya belum terdengar. Iya. Belum, belum. Masih di mute, coba Putri unmute ya. Sudah terdengar? Sudah. Terima kasih. Pak Danang, terima kasih banyak untuk setelah sharing pengalamannya, dan saya melihat menarik banget yang dilakukan Pak Danang karena berkesinambungan ya Pak ya. Jadi Bapak mulai dari nyusun proposal PK, mungkin hibah pengabdian pada masyarakat, sudah menjalin kerjasama dengan mitra, dan kemudian itu dituangkan dalam kegiatan belajar. Nah yang saya mau tanyakan Pak, tadi juga ditanyakan sebetulnya sama Bu Yusnita sih, bahwa apakah mungkin dengan kondisi sekarang mahasiswa kemudian melibatkan rumah-rumah baca di sekitarnya, tapi kan ternyata tidak ya. Nah kalau gitu artinya mahasiswa datang ke rumah baca tersebut ya Pak ya? Betul Bu. Oke, jadi memang sudah wajib ya dilakukan oleh mereka ya Pak ya? Okay. Ada keberatan nggak Pak dari mahasiswa? Atau nama juga mahasiswa ya, ikut aja kali ya. Untuk di mahasiswanya saya tekankan untuk pembagian tugas sih Bu, karena kita kan ada mahasiswa juga yang ada di luar kota. Jadi mereka yang di luar kota itu kan nggak mungkin harus datang. Jadi untuk proyek ini kan poin tugasnya mungkin saya coba share screen sedikit. Itu ada banyak, jadi bukan cuman mengeluarkan tenaga tapi juga pikiran, dan karena ada perencanaan. Jadi di sini dari Renstra, terus rencana teknologi perpustakaan, nanti dokumentasi foto, penilaian dari mitra ya, terus ada peer assessment juga untuk menghindari yang free rider, dan dokumen proposalnya sendiri. Nah ini kan sebenarnya pengerjaannya mereka bisa berkolaborasi ya, melalui tools-tools yang ada seperti Google Drive, melalui Zoom, melalui alat komunikasi. Nah ini jadi sebelumnya saya sudah mapping lokasi tinggal dari mahasiswa. Di situ di Jakarta mana aja, dan ini kebetulan juga TBM-nya cuma khusus di Jakarta. Kemudian kita sediakan daftar TBM-nya, mereka bebas milih mau yang mana yang paling dekat dengan rumah mereka. Jadi itu tadi Bu, ada pembagian tugas, jadi nggak semuanya harus turun. Terus yang kedua itu TBM-nya kita usahakan yang dekat-dekat dengan rumah mereka. Gitu Bu. Kalau dari peer assessment yang sudah terkumpul selama ini Pak, dengan pembagian tugas ini berjalan dengan baik Pak? Nah, peer assessment sendiri ini baru diterapkan pada mata kuliah ini Bu, baru mulai. Jadi mudah-mudahan ya, desainnya kebetulan juga kemarin ada diskusi dengan tim PJJ dan dari Bu Erika dan teman-teman yang lain. Ya, jadi, terima kasih banyak Pak Renang. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Okta. Dari Bapak Ibu lainnya, dari Pak Fasli, adakah yang ditanggapi?
Iya, saya bersyukur benar nih melihat ya betapa komprehensifnya RPS-nya Pak Danang ya. Saya mengajar walaupun ringan aja di S3 ya. Merasa malu juga melihat bagaimana sungguh-sungguhnya RPS sebuah mata kuliah ya disiapkan oleh Pak Danang. Dan tadi setiap kontak itu sinkronusnya 30 menit, kemudian mereka belajar asinkronus di layar, tugas apa semacam, kemudian kembali berdiskusi 30 menit juga Pak Danang ya. Untuk sinkronus maksimal 50 menit sih Pak. Kemarin bahkan karena ada yang sulit sekali untuk teknis ya penginstalan, itu kita sampai jam 12 lewat masih sinkronus, cuman saya tekankan jadi untuk yang misalnya merasa sudah menguasai boleh meninggalkan sinkronus gitu. Tapi yang disiapkan oleh Pak Danang di Zoom-nya itu 30 menit pertama kemudian 20 menit yang terakhir untuk diskusi. Yang disiapkan 50 menit di pertama dan sesi kedua 50 menit. Cuman biasanya di yang pertama itu 30 menit pun sudah kita bisa lanjut ke. Oh, tapi tetap artinya bagi yang membutuhkan tetap ada peluang tuh 50 menit. Betul. Oke. Kemudian tadi saya tertarik, jadi istilahnya sekarang setara lagi ya, tidak ada ujian tengah semester dan tidak ada ujian akhir semester lagi. Semuanya diambil dari kesetaraan tugas dan proyek tadi ya? Iya, itu karena harus menyesuaikan juga dengan peraturan sih Pak, jadi, karena harus di akadnya ada UAS, harus ada UAS dan UTS, jadi disetarakan seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Jadi, baguslah. Artinya kita tidak tetap bisa melakukan inovasi, tapi cara memenuhi aturan sementara ini masih bisa ya. Ada enggak saran bagaimana sebaiknya disisakan itu untuk tidak merepotkan kesetaraan ini? Kalau ya tadi sih kita memang harus ada pengembangan berkelanjutan ya, karena kan metode kita harus coba pakai lean agile. Jadi jangan apa, kalau bisa dinamis lah Pak gitu. Jadi enggak terlalu kaku. Jadi bisa baik, terus nanti nanti dibahas saja antara Bu Yusnita dengan apa dengan Pak Andreas. Ya Pak Andreas ya. Supaya apa istilah, kalau kesetaraan itu aman saja, tidak masalah. Tapi kalau kesetaraan itu juga tidak merefleksi tujuannya karena dipaksa-paksa dikaitkan dengan UTS dan UAS, saya nggak tahu UTS UAS ini apakah kewajiban dilaporkan di diktinya atau urusan internal kita aja, Pak Andreas? Urusan internal kita saja, Pak. Oke, kan kalau gitu kan lebih mudah kita menyikapinya. Iya. Dan tadi saya tertarik juga ya, artinya penugasan ini memang tidak gampang ya. Pertama macamnya, kemudian antusiasme mereka, kemudian kedalaman pembelajaran mereka peroleh, dan untuk mencapai kompetensi akhir. Yang tadi kan ada pengetahuan, ada sikap juga ya, ada juga keterampilan ya. Dan itu waktu penugasan itu ketiga-tiganya bisa dicat didapat. Pengetahuannya dapat, sikapnya dapat, keterampilan juga dapat. Betul, Pak. Gimana variasi antar mahasiswa? Pak Danang lihat. Untuk variasi yang dimaksud seperti apa, Prof? Maaf. Variasi kan mahasiswa lain-lain, apa yang bakatnya, multiple intelligence-nya, kadang-kadang dia ada yang suka berteori, ada yang suka keterampilan aja, nggak mau-mau teori gitu ya. Itu gimana cara mengakomodir perkembangan dari setiap mahasiswa itu? Iya, untuk dalam prosesnya kita kita memungkinkan mahasiswa itu melakukan pembagian tugas sehingga ada mahasiswa yang tadi secara selain secara fisik berhalangan untuk hadir, tapi ada juga dia yang lebih cenderung intelijensinya kuat di perencanaan, itu bisa
tidak turun ke lapangan gitu, tapi mereka membuat perencanaan detailnya. Nanti ketika ada yang lebih kuat memang secara teknis, nanti mereka yang turun. Nah, okay. Jadi peluang untuk mereka membagi tugas, membagi tanggung jawab, kemudian nanti di akhirnya itu ada penilaian peer assessment, itu sinkronaks itu. Jadi bertanggung jawab berdasarkan tugas masing-masing itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Waktu membagi kelompok 4-5 itu, bagaimana kita tahu bahwa di dalam 4-5 itu ada komposisi yang memenuhi ketiga domain itu supaya mereka bisa berbagi tugas? Ada enggak kemungkinan ternyata ini teoritis semua yang 4-4-5-nya sehingga waktu teknis operasional enggak ada lagi yang berminat, tapi rencana mereka rebut-rebut, gimana? Ya, di sini kita juga menyediakan asisten dosen ya untuk setiap kelompok untuk membimbing. Kemudian setelah itu kita tadi kebetulan angkatan yang ini mahasiswanya adalah 5%-nya mahasiswa bimbingan akademik saya. Jadi saya coba plot beberapa orang di yang ada di kelompok, jadi nanti itu menjadi penggerak ya. Oke, baik. Makasih, selamat ya. Diteruskan ya ini. Jadi ini udah masuk SPADA ini ya? SPADA? Belum Pak kalau ini. Kenapa belum? Masih dirapiin dia, kan masih belum puas Pak. Oke. Ya artinya nggak perlu dirapiin bener lah. Artinya kalau rasanya meritnya sudah ada, ya masukin aja dulu. Nanti kan kalau ada perbaikan kita perbaiki lagi. Kan boleh kan? Boleh. Upload lagi yang baru. Boleh. Ya. Kita kejar-kejar tayang juga nih Pak Andreas. Supaya apa, banyak juga nampak apa produk-produk dari layar kita masuk ke SPADA itu. Yang tadi udah bagus. Terima kasih ya. Selamat Pak Danang dan Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita diskusi ini, mungkin ingin dengar juga pendapat dari Ibu Dekan dari Perpustakaan, Bu Umi, bagaimana? Ibu Umi? Bu Entah, Umi? Lagi isi, tetap terhadir. Saya seperti Pak Rektor sebetulnya. Saya suka melihat teman-teman lengkap gitu, walaupun punya saya sendiri belum lengkap. Terima kasih Pak Danang, menambah semangat saya untuk membuat FPS. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih banyak Bumi. Berarti ini Pak Danang untuk hari ini memberikan inspirasi juga ya para dosen. Memberikan insight ya Pak Danang. Baiklah, mungkin untuk sesi kita hari ini, hari ini mungkin besok masih ada lagi sesi berikutnya. Sangat welcome buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk sharing lagi sesi sharing dari dosen lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya minta waktunya untuk kita foto bersama dulu ya bapak ibu untuk dokumentasi. Walaupun secara virtual, tapi butuh foto juga ya, Bu. Oke. Ova, Saskia, tolong di-capture ya. Nanti bilang sudah, kalau memang sudah. Sudah. Pak Andreas, saya saran ini nanti mungkin kalau RPS-nya Pak Danang ini, tapi mungkin apa perlu pengantar sedikit atau sudah self-explanatory? Kalau iya, dimasukkan aja ke ini ke website-nya ya grup kita agar nanti masing-masing kaprodi atau apa bisa membagikan ke semua dosen ya. Ya. Tapi kalau perlu ada pengantar sedikit dari Pak Danang tentang apa hal-hal yang mungkin memudahkan mereka paham, dibuatkan dikit. Tapi kalau itu sudah
sudah mudah ditangkap mereka, ya itu langsung aja dibagikan deh. Karena itu sangat beragam untuk mereka yang tidak hadir hari ini. Baik, terima kasih banyak, dong, Pak. Ya. Gimana, Pak Andres? Ada tanggapan lagi? Enggak. Ada komentar katanya Pak Andres pakai kaos oblong. Ups. Okay. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon untuk mengisi juga form kehadirannya. Oke, tadi juga sudah saya tutup. Sudah selesai sesi kita hari ini. Sampai ketemu untuk sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.